terbaru yang apa aja perbedaannya, apa aja perubahannya. Yuk kita simak lanjut videonya. Lanza terbaru bagian lampunya udah ini ya, keren banget. Ada dua posisi fog lampnya, sekarang udah lebih rapi pakai penutup. Ini raja mobil, ini raja, susah motongnya ya. Mobil ini sangat wah dahsyat penjualannya, susah dikalahin ya. Avanza, untuk Avanza Veloz 1500cc velgnya udah ring 15. Motifnya seperti ini, yang Veloz udah pakai body kit, ini udah pakai dia body kitnya, udah ada head spion ya, lampunya. Masuk ke bagian dalam, nah begitu masuk, wah kesannya jauh berbeda ya. Dalamnya udah berubah total. Ini mobil nih, wah sadis penjualannya, dahsyatnya. Karena terkenal irit penjualannya itu, mobil bekasnya gampang dijual, gampang banget dijual. Terus perawatannya lebih simpel Avanza nih. Yang bikin dia unggul adalah tarikan belakang. Nah tarikan belakang ini yang mobil lain gak pakai, dia pakai si Avanza nih. LMPV dia pakai tarikan belakang, makanya mobil ini laris banget. Untuk bagian interiornya, head unitnya langsung nyatu ya, lebih duduk lebih rapi. Ininya udah digital, tombolnya satu-satu. Di sini juga udah ada untuk operasikan audionya. Terus yang tipe Veloz dia udah kayak gini ya, engine stopnya electric mirror, lebih rapi, lebih enak penampilan dalamnya. Yang sekarang bangkunya juga udah enak nih, udah semi bucket juga, lapang. Ini yang manual. Lanjut ke bagian belakang ya, ke kabin 2. Sekarang yang Veloz ini udah ada ini ya, TV di belakang. Jadi anak-anak bisa nonton di bagian belakang. Udah pakai PCD ya. Ini TV-nya di roof tengah. Gampang bukanya, tinggal pencet ini aja. Nah, jadi anak-anak lebih betah di belakang. Bisa nonton ya. Bangkunya lebih enak. Mobil ini nggak diapa-apain juga memang udah laku ya, karena mobil ini idaman mobil orang Indonesia, Avanza. Serbaguna, multifungsi, gampang jualnya, menang di segala segmen. Tanjakan juga dia oke, karena dia menggunakan tarikan belakang. Lanjut ke bagasinya ya, di belakang bangku baris ketiganya. Cukup luas ya yang ketiganya. Ini yang di tengah posisinya masih bisa digeser ke depan. Untuk ban serepnya Avanza di bawah. Ini posisinya ada di luar tapi aman ya, bukanya tetap dari dalam, dari sini. Buka ban serepnya. Sensor parkir tetap ya. Terus ada emblem Veloz-nya, 1500 Veloz. Cakep banget yang sekarang ya lampunya. Sudah pakai spoiler. Nah yang Veloz sudah sat anten. Oke, itu aja video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe bila perlu. Untuk info harga boleh telepon langsung nomor yang ada.
sukses selalu bagi yang nonton, murah rezeki, panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.